Hai, kawan-kawan sekalian. Winnie sekali lagi dari Ted Reuters Property Semenanjung Berhad. Okey, hari ini saya berada di Bukit Jelutong sekali lagi. Mana rumah hari ini? Boleh dengar echo tu? Sebab rumah ini bayi unik. Okey, tetapi dah buat satu, dia ada buat satu reno sikit, dia ada buat extension lah. Adakah istimewaan rumah ini juga? So, biarlah saya buat satu kunjungan untuk anda. Keluasan rumah ini ialah 22x75 dan keluasan bangunan dalam dia agak 2,100 atau 2,200 macam ni, sebab dia ada area-area dah buat, dah tutup, dah buat extension. Jadi adalah kekurang-kurangnya 2,200 macam ni. Okey, dia memang ada 4 bilik dan 4 toilet, tapi belakang dia ada satu bilik kecil lagi untuk mungkin make room ke atau boleh jadikan store room yang besar ke. Okey, jom. Sekarang saya kat rumah ni, saya tunjukkan keseluruhan interior rumah ni. Apa bezanya dengan rumah lain? Saya akan menerangkan lagi. So, ikut saya, jom. Sekarang kita tak masuk rumah ni. Ini keseluruhan ruang tetamu dia. Tadi dah katakan lantai dia memang marble. Ini marble one by one marble. Jadi rumah ni dia memang cooling dan dia memang tengok ketinggian siling dia. Siling ni sudah siap plaster siling. Kalau tak dia lagi tinggi. So, saya gunakan sudut lain, tunjukkan anda keluasan. Tengok dia, sangat luas. Rumah ini memang split level, ya? Ya? So, dia split level kat sini. Jadi, kita naik ialah ruang makan. Originally, rumah ini dia memang ada satu airwell ke atas sini. Dah, owner dah tutup. Jadi, atas dia punya ruang keluarga ke atas besar lagi lah. Okey, jom. Sekarang kita tunjukkan tempat lain. Okey, semasa kita naik sini, dia punya flooring marble juga. Keseluruhan ruang makan. Tengok ruang makan dia besar juga. Ya? Ini memang original. Ya, dia original memang macam ni. Kalau anda nak buka, actually dia keseluruhan ni, dinding keseluruhan ni boleh dibukakan, ya. Terus sampai sini dia boleh buka. Jadi macam jadikan dia open concept lah. Area ni ialah storeroom. Tengok storeroom dia amat tinggi, amat besar. Kita boleh masuk. Ya, dia sampai belakang. Sampai belakang sekali. Okey, area storeroom ni kalau anda nak buka lagi pun boleh, ya. Dia boleh buka seluruh ini, jadikan satu area untuk study ke atau children playroom ke pun boleh. Hanya dia ada satu pillar kat sini kecil, satu kaki. Pillar ni dia memang holdkan beam dia lah. Yang lain semua boleh buka, ya. Tengok sekali lagi area ni, keseluruhan dinding ini boleh dibuka, jadi very open concept sampai belakang lah. Okay, so sekarang kita masuk dapur dia. Okay, ini ialah dapur keringnya. Jadi dapur amari ni original daripada developer dah 20 tahun dah. Kalau anda beli, actually dia punya woodnya, kayu dia amat bagus lagi. Kalau tak, anda boleh buka kan semua, buat yang modern.
ya. Ini lantai original juga. Anda boleh letak vinyl atau tukar tiles. Keseluruhan build up dia actually sangat besar. Sangat besar. Tengok ID anda bagaimana buatkan renovasi lah. Okey, inilah dia punya wet kitchen, dapur, pasar. Jadi extension ini dah siap tau. Keseluruhan at sini ialah satu extension lah. Tengok, dia punya ceiling. Ini memang extension dah siap. So belakang ni memang extension juga. Anda boleh tengok juga sandwich. Okey. Ini ialah jadi satu bilik kecil. Bilik kecil untuk store ke. Boleh, dia sangat kecil ya. Ini window. Tingkap ni sudah pandang ke belakang lah. Tengok belakang pakai mana. Jom kita tengok. Belakang lorong macam ni lah. Ya. Okey. Rumah ini kalau untuk renovasi, dia memang cantik. Hello. Ya, tadi saya dah memperkenalkan dapur dia. So, dapur dia memang dua kompartmen lah. Dia ada dapur kering, dapur pasar dan belakang courtyard sikit lah. Dan dapur kering dan dapur pasar ni actually dia boleh buka sampai menjadi satu dapur yang besar. Sebab dia dapur kering ni dia memang squarish, jadi easy lah kita buat renovasi ya. Dalam dapur kering ni dia memang ada satu bilik guest room. Jom sekarang kita masuk ya. Ini keseluruhan dapur kering ni. Okay, so ini pergi keluar lah. So sini dia memang ada satu bilik kecil ya. Bilik ni kita kata bilik tetamu lah. Kalau tak, anda boleh turn jadi office kecil lah. Owner dah buat renovasi sikit lah. Original dia memang ada satu window besar kat sini. Owner dah tutup, jadi belakang ialah bilik kecil yang tadi saya tunjukkan. Okay. Jom kita sekarang pergi atas. Tengok keseluruhan tingkat atas, bilik-bilik dan dia punya ruang keluarga berapa besar tu. Okay, tangga ni kita akan naik. Okay, so jom kita pergi sekarang. Okay, ini tangga naik. Dia ada spiral sikit, jadi dia save space. Kebanyakan space tu dah kasih living hall dan dia punya ruang makan ruang tamu lah. Ya, semasa kita sampai, ini tingkat atas. Tengok ceiling pun tinggi juga kan. Jadi ventilation rumah ni dia memang sangat-sangat cooling tau. Dia tak panas. Sebab kita nak tinggi punya ceiling, barulah kita tak panas. Okey. Saya tunjukkan spiral staircase tadi yang kita panjat ya. Ini staircase dia. Safe space lah. Atau anda nak luaskan pun boleh. So, rumah tingkat atas ni dia memang ada dua bilik kecil kat belakang. Dia memang perkembang ya. Dan dia punya master bedroom kat depan sini. Nanti saya showkan ya. Okay, area yang owner dah tutup ialah area ni. Dia memang satu air well. Dia memang ada satu balcony kecil sini. Kalau anda dah ikut I punya video, anda akan tengok saya pernah introduce memperkenalkan Jalan Kubah punya rumah. Original dia memang sini ada satu balcony kecil, boleh nampak pergi bawah. So inilah owner dah tutup. Ya, yeah. Tapi dia airwell ni dia tak ada tutup. Jadi itu keterangan matahari akan masuk area ni, jadi dia tak gelap tau. Area ni anda boleh letak amari ke atau jadi satu area untuk study atau office, ya. Yeah. Ini keseluruhan luang
keluarga kat tingkat atas. Okey? Okey, ini master bedroom. Jom kita masuk sekarang. So, biarkan saya tunjukkan keseluruhan master bedroom ni. Lepas tu, saya akan terangkan apa yang keistimewaan untuk master bedroom ni di Jalan Kubah. Here, dia memang ada satu area yang besar macam ni. Dia ada satu area macam ni. Orang katakan, kenapa area-area ni untuk apa ni? Bukan square-square ke? Do you know that? Dia keseluruhan bilik ni, size dia ialah keseluruhan luang tetamu kat bawah. Can imagine, luang tetamu dia memang besar. Itulah keseluruhan bilik master bedroom kat atas. Area ni actually dia sit on car porch tau. Yang alfresco area kat luar, dia kat atas. Jadi area ni sangat besar. Kalau anda nak letak amari yang extra-extra ke atau day bed ke, ini sangat cantik. Okay. Dan area ni designated untuk letak wardrobe juga. Lantai dia cantik lagi, kilat lagi. Dia akan saya tunjuk you Tengok lantai dia. Pakai lagi. Kebanyakan pembeli saya, dia akan bukakan semua pakai ni. Jadi, tukar jadi tiles atau letak dalam vinyl ke. Pun bolehlah. Kalau anda nak remain, okey saja. Hanya polish balik yang boleh guna. Dia memang kualiti bagus lah. Ini keseluruhan dia. Okey, tadi kita dah tengok master bedroom dia. So sekarang saya akan tunjuk anda bilik kedua-dua bilik bergembar kat belakang ai. Dia dua-dua left and right dia memang bilik bergembar dan memang boleh letak queen bed ya dengan amari. Okey. Tak cakap banyak-banyak dah tengok rumah dulu ya. So inilah bilik bergembar. Saya berdiri kat sini kan senang tengok dia side by side. Sama serata dia. Okey, jom kita masuk. Tengok lantai dia, kita sudah tahu dia memang besar dan memang boleh letak queen bed. Queen bed punya size lah. Kalau king bed, bolehlah ngam-ngam sajalah. Queen bed, just nice. Atau super single. Okay. Sangat-sangat terang rumah ni. Dan, okay. Ini ialah dia punya share toilet. Dia memang ada kering punya area dan shower punya area. Sini ialah area untuk shower. Dan WC kat dalam lah. Okay, jom kita pergi bilik kedua tu. Sebelah aja. Okey, ini yang bilik berkembar kedua ni. Okey, lantai dia sama. Ceiling dia sama. Ini ialah dia punya toilet yang tadi saya tunjukkan. Dia memang share toilet. Hai kawan-kawan sekalian. Ini sekali lagi dari Ted Reuters Property Sentren Berhad. Dah, kita dah siap kunjungan hari ini. So, sebagai rumusan, rumah yang besar ni berada di Bukit Julutung, Jalan Kubah. So, keluasan tanah dia 22x75 dan keluasan bangunan interior ni ialah agak dia 2200 macam ni sebab certain area owner tak buat extension, tak tutup, membesarkan ya. Dan dia memang ada 4 bilik, satu kat bawah, 3 kat atas dan dia memang ada 3 toilet. Tapi rumah ni sebab owner tak buat extension jadi dia ada satu bilik kecil lagi kat belakang. Store room ada satu lagi. Tanah, lantai dia memang marble
Kalau kata parking, rumah ini memang boleh tandem dua kereta masuk. Kalau anda membesarkan gate tu lagi sikit, dia boleh letak satu kereta besar lagi kat side tanah tu lah. Sangat panjang rumah ni, even though dia 75 kaki saja, tapi kalau kita masuk dia memang tak feel macam tu. Sebab keluasan yang belakang air ni ialah keluasan ruang tetamu. Dia memang guna sampai habis 22 kaki. Tak ada apa-apa obstacle. Jadi dia memang luas dan besar. So, okay, kunjungi sekali lagi video ini. Kalau rumah ini sesuai untuk anda, hubungi saya, Winnie, 017-298-1800. Saya akan uruskan physical viewing untuk anda. Dan klik I punya YouTube channel sekarang. Klik loceng tu untuk notification. Saya akan notify anda kunjungan-kunjungan yang akan datang. So, kita jumpa lagi. Bye!